Opening. Opening enggak? Kembali lagi di hari ini kita makan apa? Ini channelnya lagi dibajak ceritanya, dibajak sama Putri Putri. Jadi kita mau makan mie kacauan. Mie lagi. Yang penting kita tidak kemana-mana, tapi tetap stay at home. Jangan lupa. Stay at home ya. Kalau mau pesan makanan pakai Gojek atau apa? GoFood. Wih ramai. Sotei. Ramai aja. Tapi bos jangan aku aja. Gimana ini? Tiga mantis. Channelnya apa sih baca? Ini tuh, kita. Kau dikasih aku. Dada ini sosis. Enak. Kamu makan apa kak? Kamu mie. Mie iblis. Mie gacor ini mie yang pedesnya level-level itu ya. Jadi. Nah, gimana sih memang lagi lumayan rame ya, lumayan viral. Ini buktinya nih. Ini kita pesen lewat GoFood. Lihat GoFood. Kakak pesen apa kak? Apa? Mie iblis. Sekarang tuh orang tuh senangnya mesti pakai nama-nama yang aneh-aneh. Yang misalkan lah mie iblis lah. Padahal biasanya kan bisa nggak ngapa-ngapain. Masih minuman tinder dulu. Download dulu. Mie iblis level 1. Kalau saya juga sama, mie iblis level 1. Kalau mie iblis itu yang di mie kacauan itu ya seperti ini. Jadi pakai kecap kayak mie goreng. Kalau yang mie setan itu yang nggak pakai kecap atau mie palsu biasa. Tapi ya ada level-levelnya juga. Oke, langsung dicoba ya kak. Ya. Challenge-nya apa? No minum. Challenge-nya no minum, tapi cuma level 1. Gimana cara pedesnya? Gimana pedesnya? Kita coba. Oke. Ini emang nggak pertama kali. Ini memang bukan pertama kali kita makan, tapi ya malam ini kita mau coba ya. Level 1, biasanya kita pesen level berapa? 2. Level 2. Level 2, level 3. Tapi ini level 1 aja ya. Soalnya dalam kondisi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Tanpa minum sampai habis. Gimana kak? Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Ini beli ini. Cenderung kemanis ya. Kalau pakai kecap. Kalau yang bisa itu pakai biasa. Pun pasti biasa. Tapi biasanya dikasih kuah. Apa namanya? Ada kuah semua ya? Oh, ada kuah semua. Berarti keringan semua ya? Oh ya, di dalam yang ini bukan paketan ya. Ini yang reguler itu ada minyak rebus ya, ini pasti dapat minyak. Terus ada kayak ayam-ayamnya itu dapat nasinya gede ini 2. Ini 2. Kakak dapat 3. Kenapa enggak mau? Enggak. Dapat berapa satu? Kalau di mana nih gacuan ini ada lokasinya di Jalan Ciliwung nomor 55. Kalau kalian ke Malang bisa mampir ke outletnya mie gacuan. Di Malang ada 2. Di Jalan Ciliwung nomor 55 sama di Jalan Suanata. Tapi saya tepatnya alamatnya kurang paham. Yang pasti dekatnya apa? Ayam Jogja. Di daerah Soekarnata. Kalau kalian main ke Malang, mampir atau kalian cari di map di mana? Jalan Soekarnata. Ini gacuan pasti udah keluar di mapnya. Satu porsi ini itu harganya 12.799. 12.000-an. Porsinya lumayan gede. Lumayan banyak lah. Jadi mengenyangkan juga. Mesti ada mie tapi berat dulu.
Isinya ayam ya? Oke, nasi tadi sedikit doang. Enggak boleh lagi. Oke. Maaf ya, ada perdebatan kecil. Halo, Cis. Ya, karena dia fokus sama mie pangsit, jadi dia jawabannya adalah pangsit goreng. Pangsit goreng itu satu porsi isinya ada 4 potong. Ini makan. Oh, satu porsi isinya ada 5. Enggak kesempatan. Beda kan tadi? Enggak sama sama dulu kan ya? Jadi memang ini Dunia, malah. Ada yang namanya mie angel itu mie-nya enggak terus sama sekali. Jadi enggak ada. Bagi yang enggak suka pedes itu, boleh pakai mie angel ya. Ah, udah habis. Belum habis tanpa yang ngomong. Porsinya dibandingin sama yang lain, yang lain. Itu lebih banyak. Ini banyak banyak. Kalau kemarin itu ya, ada beberapa merek yang terkenal ya. Ya, jualnya sih sudah sangat tinggi, cuman dari segi porsi saya pikir ini yang paling banyak. Terasa, menurut opini kita saja. Kalau gimana? Sama aja. Sama aja. Saya sama persis ya. Tapi menurut saya opini. Menurut kita juga tidak. Isinya tuh ayam ya guys. Kencang pak. Oke. Sekian dulu video untuk makan-makan aja ini. Channelnya Mas Bagi Makan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.